permainan marak. Nah, istilah marak ini memang di masyarakat Jawa Barat ini sering digunakan pada saat permainan menangkap ikan. Tetapi permainan ini caranya adalah dengan membendung setengah bagian dari sungai, kemudian mereka membuat tidak ada airnya setengah sungai, alirannya akan dipindahkan ke sungai sebelah, sehingga sungai sebelahnya lagi menjadi tidak ada airnya. Nah, pada saat tidak ada airnya itu, anak-anak akan bermain marak itu sendiri, yaitu mengambil ikan-ikan yang sudah tidak bisa lagi berenang karena airnya sudah pindah ke sebelah. Nah, biasanya dengan cara memukulkan batu-batu, memukul batu-batu, semuanya dipukul batu-batu agar ikan-ikan yang ada di dalamnya terpukul dan kemudian dia akan keluar gitu. Nah, ini permainan marak. Permainan marak ini memang dahulu banyak sekali digunakan oleh anak-anak, dilakukan oleh anak-anak itu sebagai tetap bagian dari aktivitas dia ketika ada di sungai. Jadi aktivitas mereka selain bermain air, kemudian mandi dan yang lainnya, maka kemudian kekosongan waktu itu diisi dengan permainan marak atau sebuah permainan yang menghasilkan. Jadi selain menghasilkan fungsi dia dalam bermain, juga menghasilkan ikan-ikan yang buat makan ataupun kebutuhan lainnya. Anak-anak menurut seorang barangkali itu sekeluarga kadang-kadangnya marak. Tak eta biasa jadi hiburan, Pak. Marak teh Kang di wahangan nu katingal diseurseuin antara laukna, tetapi eta caina biasa dipenet ku dipengkungkeun ka dieu ieu pan saat. Nyata di lauk teh ngoredas da saat disaranakan gitu marak. Nah, marak eta teh menga, lele, bentur, saeskanteun, hurang gitu. Marak eta di wahangan ta mah. Nah, marak sekarang dalam masa sekarang marak sudah banyak tidak dilakukan karena mungkin banyak berkembang media yang lain, bahkan mungkin anak-anak sudah tidak main lagi di sungai, tetapi marak sekarang banyak dilakukan di masyarakat adalah bagian dari upaya pelestarian. Misalkan dalam bentuk festival-festival ataupun bentuk-bentuk kegiatan kejuaraan perlombaan yang kemudian marak menjadi bagian dari aktivitasnya. Nah, kemudian juga banyak komunitas-komunitas, utamanya komunitas-komunitas yang menjaga sungai agar tidak menggunakan bahan kimia dalam menangkapnya atau menggunakan lainnya, dia menggunakan marak menjadi bagian dari upaya mereka untuk menggunakan terus aktivitas ini sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya-budaya di sungai dan juga menjaga sungai ini menjadi bagian dari kehidupan mereka dan kemudian tetap dijaganya. Marak masih ada di berkembang di masyarakat, masih hidup tetapi hadir dalam bentuk-bentuk aktivitas lainnya, tidak hanya sebagai fungsi dia menangkap ikan, tetapi fungsi bagi dia untuk mengenalkan generasi bangsa ini terhadap sungainya.